buat Angkatan Tentera Malaysia dengan Terengganu berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi di Seremban, disiarkan secara langsung oleh RTM. Biarpun berlangsung rancak, babak pertama berkesudahan seri tanpa jaringan. Perlawanan bertambah menarik di babak kedua apabila ATM berjaya mendapatkan gol pertama. Punca dari hantaran ini, pemain sayap ATM Christy Jayasilan yang tidak dikawal menembak tepat ke sasaran dari luar kotak penalti untuk memberikan ATM gol penaluan pada minit ke-65. Namun gol tersebut gagal bertahan lama apabila Terengganu bangkit menyamakan kedudukan. Pemain gantian Fadrin Kadir memastikan Penyu membawa pulang satu mata apabila jaringannya memastikan perlawanan berkesudahan seri satu sama. Keputusan itu meletakkan ATM jatuh satu anak tangga di tangga keempat selepas Selangor memintas kedudukan mereka.